Tapi mau minum haus. Ada dulu sebentar ya. Kita mulai ya. Selamat malam. Malam, Bu. Oke, Bu. Iya. Oh, iya. Halo, selamat malam. Kita mulai di minggu ke berapa ya? 11 ya? Ini minggu 11 ya? Betul ya? 5. Iya. Minggu 11 ya? Jadi kita punya waktu 4 minggu ya? Kalau gitu, kuisnya ganti tugas aja ya. Apa? Kuisnya ganti tugas. Tugas Bu. Tugasnya apa Bu? Beramal. Amin. Maksudnya piye ki beramal iki? Kukune beramal kayak gini, Fer. Amin, amin ya ampun, amin. Thank you, Go. Jadi kita mulai dari minggu ke 8. Minggu 8 ya. Jadi sebelum UTS kita belajar Dalpro ini hanya prosesnya saja, hanya prosesnya saja. Jadi sebutnya open system ya. Kenapa? Karena nggak ada kontrolnya Mas Ian. Mesti nggak ada kontrolnya. Jadi hanya prosesnya saja. Bagaimana kalau misalnya suatu proses dikasih gangguan, ya kan? Responnya gimana, ya kan? Jadi itu ada kita belajar ada impulse, ada step function, gitu ya. Nah itu tetap ada ya, tetap ada. Di setelah UTS ini selanjutnya kita belajar sistem tertutup. Nah, sistem tertutup ini jadi maksudnya ketika ada gangguan maka gangguan itu diukur, gangguannya seberapa, terus kemudian hasil pengukurannya disampaikan ke suatu alat kontrol. Terus kemudian alat kontrol ini melakukan adjustment yang dilakukan oleh valve biasanya. Valve atau listrik ya, biasanya kalau panas biasanya listrik, arus gitu ya. Kalau ini biasanya macam-macam lah ya, tergantung apa yang dikontrol. Jadi itu yang kita sebut biasanya final control element. Okay. Okay, karena sudah agak lama ya, aku juga lupa ya, ini soal apa ya ini. Kelihatan ya?
Kelihatan gua. Aku share screen kelihatan ya. Kelihatan. Nah, sampai di sini ya. Jadi ini disuruhin sendiri ya. Sudah dinyalain belum? Belum main apa? Lihat anaknya, Pak. Itu house. Oh, ya. Oke. Okay. Ini contohnya ya, ini contoh untuk closed system. Jadi selain proses itu dia ada measuring element, jadi alat untuk ukur. Pasang colokannya. Oh ya. Jadi selain proses, kita mengenal ada tiga elemen lagi ya. Satu adalah measuring element, alat ukur. Jadi ini tergantung ya, bisa temperatur, bisa konsentrasi gitu ya. Terus setelah dari measuring element ini diukur, terus ke controller. Jadi controller ini ada yang namanya set point ya. Jadi kita punya reference gitu ya. Jadi misalnya reference tuh kita tuh nyeting di mana. Kalau temperaturnya misalnya suhunya kita minta 100 Fahrenheit gitu. Jadi TR-nya 100 gitu ya. TM adalah suhu yang terbaca. Suhu dari measuring element gitu ya. Jadi makanya ini selalu ada bedanya TR dan TM ya. Nah, terus kemudian hasil dari pembacaan ini yang menimbulkan suatu action gitu ya, suatu aksi dari final control element. Nah, final control element juga macam-macam. Kalau misalnya steam, maka dia akan biasanya berupa valve ya. Jadi misalnya suhunya kurang panas ya, berarti valve-nya tambah besar gitu ya. Suhunya kurang suhunya terlalu panas, jadi valve-nya tambah kecil gitu ya. Sehingga laju steam-nya mengecil. Kalau electric power biasanya keluarnya berupa elemen ya, arusnya yang ngatur arus. Jadi kalau kurang panas arusnya digedein, kalau terlalu panas arusnya dikecilin. Gitu ya. Jadi anyway, yang penting ini adalah final control element. Final control element bisa berupa valve, bisa berupa perubahan arus gitu ya. Jadi ada tiga macam lagi yang dikenalkan selain proses ya. Jadi ada proses, measuring element, controller, sama final control element. Ya. Aku mau nanya. Ya. Itu T itu kan suhu di prosesnya. Ya. T itu. Halo? Ya. Halo? T suhu di prosesnya, terus? TM ini kan suhu yang terbaca di prosesnya. Berarti T sama TM itu beda atau enggak? Beda. Jadi T adalah suhu proses. TM adalah suhu yang disampaikan ke controller, gitu ya. Jadi T dan TM ini bisa berbeda. Kenapa? Karena satu ada error dari alat yang membaca, ya kan? Dua ada lag time. Jadi kalau misalnya kita baca konsentrasi misalnya, konsentrasi suatu larutan. Konsentrasi larutan di dalam proses
C dengan konsentrasi yang disampaikan di dalam controller itu berbeda. Kenapa? Karena ada either itu mungkin silinder kecil ya, cup atau gimana yang mengukur konsentrasi itu. Sehingga antara yang diproses dengan yang diambil sampelnya itu sedikit berbeda. Ya kan? Makanya ada T dan ada TM. Jadi T dan TM tidak sama. Nanti nanti kita belajar sampai minggu ke-11 ini sudah dijelaskan sih itu yang terakhir kemarin. Kita lanjut ya. Jadi maksudnya gini, kita sebenarnya enggak perlu cepat-cepat juga sih karena kita punya waktu 4 minggu. Kita belajar sampai bab 13 atau 14 ya. Kalau kita sempat kita sampai 14, kalau enggak kita sampai bab 13 gitu ya. Anyway, tapi yang penting buat kalian kalau kalian sudah bisa mengukur close, bisa tahu soal sistem tertutup yang banyak dipakai di dalam teknik kimia, ini adalah sistem tertutup. Kalau untuk mengukur kestabilan terus kemudian jadi yang setelah itu ya bab 14 dan ke atas ya. Jadi seharusnya kalau secara RPS ya kita belajar sampai bab 19 ya. Tapi bab 14 sampai 19 itu lebih ke arah alat tesnya. Jadi pengendalian proses ini kan semuanya terkait di controller ya. Entah itu nanti kalian punya temperatur kontrol, rasio kontrol ya. Kalau ada yang nanti kalian bikin tugas akhir itu yang kalian butuhkan, kalian ada temperature control, level control, pressure control gitu ya. Itu kalian menempatkan fungsinya itu kalian tahu, sama cara kerjanya di closed system ini kalian tahu. Itu aja sih yang penting, karena kalau cara kerja alatnya itu harusnya sih enggak terlalu sering berhubungan dengan cara kerja alat itu gitu ya. Jadi jam 14 sampai ke 19 itu lebih membahas cara kerja itu. Jadi bagaimana kestabilan itu tercapai? Apa syaratnya dari suatu alat itu bisa mencapai kestabilan? Terus kemudian cara mengukur kestabilan dengan matriksnya seperti apa? Tesnya apa aja untuk mengukur kestabilan. Nah, itu 14 sampai 19. Kalau bisa kita akan belajar kestabilan yang paling simpel ya, root test namanya. Anyway, tapi yang penting kalian tahu dulu dari proses ke controller itu bagaimana prosesnya. Nah, itu yang penting sampai bab 13 ini harus selesai. Oke, kita lanjut ya. Ini jadi selain proses, kita sekarang kenal ada alat ukur ya, measuring element. Terus kemudian ada controller ya yang membandingkan antara setting time dengan alat hasil yang diukur. Ikut. Terus kemudian ada final control element yang memberikan reaksi ke dalam proses itu dari hasil pengukuran controller gitu ya. Nah, ini ya. Jadi ini tambahannya ya. Jadi selain proses yang kita selama ini sudah pelajari, proses ada macam-macam ya. Kita sudah pelajari proses apa aja? Thermometer, tangki, level control ya. Terus kemudian mereka di seri dan di paralel ya. Ini prosesnya ya. Terus kemudian dari proses, sekarang untuk mengontrol itu, maka kita ada
measuring element, controller, dan final control element, ya. Nah, yang tadi itu adalah gambar di dunia nyata, realnya, ya. Nah, sekarang ini adalah gambar di dalam diagram, blok diagram. Blok diagram ini kalau di dalam, mungkin kalau kuliah IT, ini namanya adalah DFD, data flow diagram, ya, data flow diagram. Blok diagram ini selalu dalam fungsi S, ya, blok diagram selalu dalam fungsi S. Jadi kalau kalian punya fungsi proses seperti tadi, ya, reaktor kimia berpengaduk atau tangki diaduk terus kemudian diatur suhunya seperti tadi. Nah, kalian harus bisa menurunkan neraca-neraca persamaan di fungsi T untuk menjadi berubah ke Laplace, ke dunia S, ya. Jadi sehingga dunia S itu nanti bisa dimasukkan ke sini. Jadi ini kita sebut blok diagram. Yang di dalam ini kita sebutnya adalah transfer function. Fungsi transfer. Di dalam ini, ya. Prosesnya transfer fungsinya gimana? Final control transfer fungsinya gimana? Control transfer fungsinya gimana? Measuring elementnya gimana? Gitu, ya. Oke. Oke, sekarang kita kenal error. Jadi kita ada setting point, ya, reference point. Makanya TR dia, ya. Reference point. Terus kemudian ada juga TM, adalah yang terbaca. Misalnya kita mau 100 Fahrenheit, ternyata yang dibaca 98. Nah, maka nilai error adalah 100-98. Ketika 100-98 berarti dia 2. Positif, ya, 2. Karena positif 2, tetapi berarti dia harus nambah, ya kan? Harus nambah, ya. Maka namanya positif feedback. Kalau harus ininya E-nya positif, ternyata harus ngurangin, namanya negatif feedback, ya. Ada yang sudah kompre? Saya. Gimana komprenya? Teleponnya tak pasangi. Hah? Gak bisa, Pak. Kompre nilainya 14, 15, ya, 40. Sangat memprihatinkan. Karena anak-anak zaman sekarang yang penting nilai, enggak suka baca bukunya. Kompre itu pokoknya kalian mesti baca bukunya. Kenapa kok seperti begitu? Terus kemudian istilah-istilahnya apa aja gitu kan biasanya kompre, ya. Kan Eman, ya, bisa menolong waktu apa namanya, waktu iya, waktu sidang, ya, waktu sidang. Oke, karena error ini sama dengan TR men TM, saat steady state suhu kan semua sama, TR sama dengan TM dong, ya kan, kan yang kita setting sudah tercapai, kan, waktu steady state. Lalu nah, jadi kayak steady state, T sama dengan TR men TM. Nah, ini yang saya jelaskan tadi sih. Kalau suhu naik, suhu yang dibaca ternyata juga naik. Errornya negatif. Ini, ya. Jadi, kalau suhu naik, suhu proses naik, maka yang terbaca juga naik. Ya kan? Sehingga TM lebih besar dari TR. Ya kan? Kalau TM lebih besar dari TR, jadi errornya negatif, kan? Ya, kalau ini negatif, maka controller mengurangi panas ke sistem. Ya. E negatif, controller itu namanya negatif feedback. Sehingga dia harus mengurangi, bukan nambahin, ya. Positive feedback adalah kalau sebaliknya. Jadi kalau misalnya
yang mengalami kenaikan suhu yang dikehendaki. Jadi misalnya kayak tadi, asalnya kita pengen 98, terus TR kita naikin jadi 100. Ya, jadi artinya kan panas harus ditambahkan. Ya, panas harus ditambahkan. Nah, itu namanya positive feedback. Kok mau nanya kok? Yes. Kalau tambahin kan tinggal kasih arus listrik ya. Ya, ya. Misalkan kalor mau dikurangi itu ya nih, kan nggak bisa tuh. Dimasukin air dingin gitu tuh. Enggak dong. Kalau kalornya mau dikurangin, kalor setiap saat kan hilang ke lapangan. Jadi tinggal di stop aja steamnya. Suhunya pasti turun kan. Oh, berarti biar ke lingkungan aja gitu ya, bukan tambah alat ya. Gitu ya. Iya, iya. Makanya thank untuk you. Naikin tambahin steam, kalau enggak ya enggak. Enggak apa-apa. Oke, sekarang kita belajar blok diagramnya ya, blok diagramnya dulu. Kalau nurunin kan kita nurunin proses, anggap sudah mengerti lah ya. Karena kan dari yang open system kemarin kan kita belajarnya proses doang. Nah, kan? Tangki berpenado dengan ada berubah dulu oleh aliran elemen atau steam. Neraca energi. Neraca energi, ada yang tanyain nggak ini? Jadi ini adalah yang masuk ya. Ini ada yang keluar. Ini akumulasinya. Ya, jadi ini oke okay ya, ngerti ya? Paham kok. Oke, terus kemudian ini salah steady state, akumulasinya nol ya. TO ini adalah pemisalan aja ya. TO ini pemisalan ya. Apa namanya? Suhu patokan gitu aja. Ya, tapi ketika ini dikurangi, TO-nya kan hilang. Jadi TI min TIS ya. Ah, jadi seperti ini, terus kemudian ini kita misalkan Q, ini kita misalkan TI aksen, ini kita misalkan T aksen. Ini ya, jadi seperti ini. Ah, jadi seperti ini, terus kemudian TI aksen min T aksennya kita sendirikan, kemudian ini kita laplace-kan. Ya, kita laplace-kan. Ini TI jadi TIS, T jadi TS. Lah ini turunan jadi ST aksen S gitu ya. Terus kemudian intinya kita bikin TS sama dengan. Selalu kita bikin keluaran terakhir ya, keluaran terakhir sama dengan ya.
Nah, kita perhatikan ya, rumus ini. Nah, rumus yang di atas ini ya. Ini kalau dibuat bubble diagram jadi seperti ini. Ya, ini plus ini. Ini berarti kan QS dikalikan 1 omega T per tau S plus 1. Yang ini ya. Terus kemudian yang ini adalah T aksen S harus dikalikan dulu 1/1 plus tau S. Terus dijumlahkan sehingga menghasilkan TS. Ya. Nah, ada alternatif lain kalau persamaannya kita ubah. Persamaannya kita ubah jadi seperti ini. Di mana 1 omega C per 1 plus tau S-nya kita keluarkan. Jadi blok diagramnya berubah. Jadi kan di sini kan QS-nya sendiri ya. Jadi QS sendiri. Terus kemudian TI aksen harus dikali WC dulu. Maka TI aksen kali WC. Ya. Ditambahkan, terus baru dikalikan ini. Nah, ini dikalikan ini. Sama dengan T aksen S. Paham ya bedanya ya? Jadi, kalau kalian membuat penurunan, kan bisa terjadi kalian menurunkan ada yang seperti ini, ada yang seperti di atas, ada mungkin seperti macam-macam lah ya. Blok diagram harus sama dengan persamaan yang kalian turunkan. Ya. Jadi kalau kalian contek-contekan, contohlah rumusnya sak blok diagramnya. Jangan blok diagramnya dari sumber yang berbeda dari penurunan rumusnya. Ya, itu bisa beda nanti. Oke, ini cuma jelasin soal blok diagram. Sekarang kita menurunkan, tadi kan sudah prosesnya yang minggu ke-8 itu kita nurunin proses ya. Kalian mesti coba sendiri ya, nurunin persamaan prosesnya itu ya. Sama seperti yang di close loop, yang open loop, yang sebelum UTS ya. Terus kemudian sekarang kita belajar, kan tadi ada 4 elemen ya, selain proses ada measuring elemen, terus kemudian ada kontrol ya, ada controller, terus kemudian ada final control element. Jadi sekarang kita belajar yang kedua ya, measuring element. Misalnya tetap sama seperti yang kemarin, cuman tangki berpengaduk terus kemudian dikontrol suhunya ya. Nah, di problem itu maka yang menjadi alat ukur adalah termokapel misalnya ya, termokapel atau ya, termometer ini juga bisa ya. Nah. Ini ya. Misalnya suhu proses adalah T dan suhu yang dibutuhkan kontrol adalah TM. Kita bikin neraca energinya. Ini ya. Saat steady state seperti ini ya. Jadi ini masuknya, ini keluarnya, ini akumulasi. Ini adalah neraca energi di termometer ya, di termokapel. Ya. Jadi yang masuk adalah suhu T, yang keluar dari termokapel yang diinformasikan adalah TM. Ya. Sehingga saat steady state seperti ini, terus kemudian seperti biasa, steady, kurang yang steady, hasilnya seperti ini. Nah, ini ya, hasilnya ini. T-TS ini nanti kita anggap T aksen, TM-TM aksen kita anggap T aksen M, terus ini jadi seperti ini ya. Terus kemudian biasa kita lihat-lihatkan.
Kita tuliskan jadi seperti ini ya. V, C, T, S, N, terus V, C, C, S, T. Jadi seperti ini ya. Jadi, transfer function-nya adalah TM aksen per T aksen. Jadi, seper 1 plus tau M plus S. Ya. Tau M-nya adalah ini. Bisa nggak cari ini kok bisa jadi ini? Dibalik dulu. Ya, dibalik dulu ya. Dibalik dulu, terus kemudian bawahnya dijadikan 1 plus. Ya, dibalik dulu. Karena ini ke sini. T aksen S-nya ini ke sini. Ininya ke sini. Oke. Nah, kemudian seperti ini. Kalau diagramnya simple ya. Nah, ini ya blok diagramnya. Ya, jadi TM aksennya di sebelah kanan sama dengan T aksen dikali ini. Ya, T aksen kali ini sama dengan TM aksen. Selanjutnya selanjutnya kita belajar controller sama final control element ya. Controller sama final control element. Ini di video ke minggu ke 9. Ini berarti di bab 10 ya, bab 10. Ini controller dan final control element dianggap satu kotak dulu. Jadi supaya simple dianggap satu kotak dulu, satu bagian. Dianggap satu bagian. Terus kemudian control yang dibahas adalah jenis proportional controller. Jadi proportional controller. Proportional controller itu biasa ya, linear gini. Linear. Jadi artinya key color yang dikeluarkan entah itu dengan steam atau dengan arus ya. Itu ya. Itu sama dengan error kalikan proporsional. Ya. Nah, kalikan proportional sensitivity. Ini proportional sensitivity ini adalah tergantung dari jenis controllernya ya, tergantung dari alatnya. Jadi kalau kita beli controller, ini
Oke, kita mulai lagi ya. Oke, jadi controller yang kita beli, jadi seperti ya itu tadi, kalau kita bikin TA kan ada controller ya, temperatur controller, terus kemudian volume control level ya, level biasanya level controller, terus kemudian mungkin konsentrasi ya. Jadi controller-controller ini mempunyai sensitivitas sendiri-sendiri. Semakin sensitif maka dia semakin mahal. Gitu ya. Oke, ini karena proses kemarin adalah proses panas, jadi A adalah heat input. Jadi ketika steady state, ada panas yang selalu dikeluar, yang dimasukkan ke dalam sistem. Nah, ini tadi menjawab pertanyaan, kalau mendinginkan gimana dong? Nah, ya sudah tinggal dinolkan aja steamnya, dia otomatis jadi dingin ya, karena Q-nya keluar ya. Makanya supaya Q nggak keluar, selalu ada satu panas yang dimasukkan ke dalam sistem. Ya. Error ini adalah reference main TM tadi. Ya. Nah, ini adalah rumus umum proporsional controller. Ya. Jadi controller itu ada banyak, ya, ini adalah proporsional controller yang paling simpel. Saat steady state. Saat steady state, maka suhu reference sama dengan suhu TM. Error jadi sama dengan 0. Ya. Karena error sempat pada saat steady sama dengan 0, maka kan kita selalu itu kalau mau rubah ke Laplace itu kan selalu dibandingkan atau dikurangkan dengan saat steady state, ya kan? Sehingga kalau E aksen, ya, error aksen ini sama dengan E min ES, sedangkan ES-nya kan selalu 0 berarti kan pada saat steady state. Ya. Jadi E aksen selalu sama dengan E. Ya. E aksen selalu sama dengan E. Berarti pada saat ini steady state. Ya, oke, good. Oh, sorry ya, intermezzo. Nah, ini berarti ketika kita masukkan persamaan ini saat steady state, ES selalu sama dengan 0. Ya, sehingga Q pada saat steady state adalah sama dengan konstantanya ini, sama dengan A ya. Nah, pengertian itu kita masukkan ke dalam persamaan awal. Ini ya. Q sama dengan KC kali E plus A. Ya. Berarti A tadi sama dengan QS. Ya kan? Pada saat steady state, berarti QS sama dengan A. Ya kan? QS kita pindahin ke sini, Q min QS. Nah, ketika kita masukkan, ini adalah sama dengan Q besar. E sama dengan E aksen. Karena ES-nya selalu sama dengan 0. Ya kan? Jadilah persamaan ini ke sini. Ya. Kemudian dileplaskan sehingga menjadi seperti ini, sehingga kita punya ini transfer function-nya jadi sama dengan hanya KC saja. KC tadi adalah sensitivity dari controller ya. Oke. Terus 9C. Oh, enggak ada ya? Ada kok. Oh, ada ini.
terakhir. Oke, yang terakhir ini di minggu ke-9 itu kita membahas menyatukan antara controller dengan final control element. Ya. Jadi pada saat unsteady, E sama dengan TR main TM. Pada saat steady state, E steady state sama dengan TRS main TMS. Ya kan? Oke. Sehingga bentuklah persamaan ini, ya kan? Oke. Nah, kalau ini delay place, sehingga ini ES, ini TRS, ini TMS. Ini ya. Untuk ini ya. Ini simpel sih, tinggal penjumlahan aja, ya kan? Nah, sehingga jadilah seperti ini. Ya. Ini adalah controller, ya, proportional controller. Ini adalah control element tadi, ya kan? Jadi TR ini TM, TR-nya plus, TM-nya negatif. Ya. Sama dengan E. Terus tadi key per E sama dengan KC. Ya, berarti key sama dengan E kali KC. Jadi makanya blok diagramnya jadi seperti ini. Nah, sekarang digabungin semua ya. Sekarang digabungin semua. Jadi mulai dari sini, mulai dari key ini ke depan. Ini kita sudah belajar sebelum UTS ya. Mulai dari key ini ke depan. Ini seperti yang tadi. Seperti yang tadi ya. Mulai dari key ke depan. Berarti kalau seperti ini, berarti apa? Pakai yang mana? Key plus TI aksen kali omega C dalam kurung kali 1 omega C per tau S plus 1 sama dengan T aksen S. Ya. Nah, kemudian tadi di measuring element, ini measuring element ya, bahwa ini measuring element, bahwa T, kalau di sini T, berarti di sini juga T dong, ya, di sini kan T aksen. Di sini T aksen, jadi di sini juga pasti T aksen, ya. Di sini T aksen, ini juga pasti T aksen. Ini T aksen di sini, jadi T aksen tadi sama dengan T aksen kali 1 per tau M S plus 1. Sama dengan T aksen M. Ya. Nah, terus kemudian di sini TR min TM sama dengan error. Ya, sama dengan E ini, epsilon. Nah, terus kemudian muter lagi. E kali KC sama dengan Q. Ya. Jadi Q masuk lagi kalornya pergi ke sini. Nah, ini inilah yang namanya closed system. Ini closed system. Di dalam closed system bisa terjadi juga closed system lagi, gitu ya. Jadi apa namanya? Karena controller kan banyak ya, controller banyak. Jadi
Ini yang tadi saya bilang, kalau yang penting kalian tahu prinsipnya untuk mengontrol ini. Sehingga kalian tahu butuh controller apa aja nanti waktu tugas akhir. Sampai sini jelas, ada yang mau tanyain? Dari minggu ke 8 sama 9? Halo? Apakah kalian masih di sana? Masih kok. Belum ada pertanyaan kok. Oke. Ada komentar? Kapan aja ada yang request lagu ya? Lagunya kasih rock metal. Paling itu sih kok, kadang yang dia nulisnya itu rada lama gitu ya, dia nulisnya. Gerakan tangannya kadang ada yang lama banget, aku bingung. Oh iya. Soalnya aku ngeditnya nggak satu-satu, kadang-kadang cepet-cepet. Jadi gini, waktu bikin animasi, itu kan dia ada standarnya tuh animasi tuh. Jadi ngikutin standarnya itu, lah waktu yang ditulis sedikit, lama dia. Waktu yang ditulis banyak, cepet-cepet waktunya. Sekali oh, durasinya sama. Udah fix gitu ya? Mm-mm. Jadi aku mesti editin satu-satu gitu. Jadi waktunya nggak nutut, wah cepet-cepet gitu. Nah itu aku memang rencana nanti tak perbaiki di semester depan. Sama sekalian juga mungkin kasih lebih animasi yang menarik, bisa jalan gitu. Memang lagi belajar sekarang bikin animasi. Animasi yang jalan kan belum bisa. Jadi pakai... Mungkin kalian lebih jago lah harusnya ya, pakai flash ya, flash media. Kukira yang lama, yang dilamain itu emang sengaja biar estetik. Biar apa? Biar ada estetiknya. Oh, enggak. Jadi normalnya satu baris itu 8 detik. Normalnya satu baris itu, nulis satu baris itu 8 detik. Harusnya bisa diatur. Tapi ya itu mesti ngeliatin satu-satu, ngatur satu-satu. Sama gambar-gambar, aku jarang bikin gambar sekarang karena gambar lama. Kan dulu masih banyak ya gambar-gambar kayak rumah, gambar pemandangan, gambar cewek, gambar cowok, gambar papan tulis, gitu ya. Sekarang udah nggak pernah. Lama soalnya. Minta jadiin Hubert aja kok, jago dia. Hah? Suruh Hubert aja kok. Boleh, ada yang mau bikinin? Hubert mau kok. Bertanda kok. Hubert gak ada, Fer. Hubert gak ada. Well, anyway. Intinya cuma aku bikin video ini supaya... konsepnya tahu alur ceritanya, konsepnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian latihan terus kemudian oret-oret terus mana ya, silakan WhatsApp kalau ada masalah kalian waktu belajar. Justru aku lebih suka kalau ada yang belajar mulai dari sekarang gitu ya. Kenapa? Karena kalau deket-deket ujian kalian saingannya banyak. Karena banyak yang tanya. Malah kadang pernah aku tuh karena pertanyaannya sama, aku copy jawabannya, tak forward. Jadi habis jawab yang ini, tak forward aja jawabannya. Kalau ada masukan tiap video, tulis aja di komen apa, nggak masalah. Jadi aku tahu juga di tiap video mana yang ada kekurangannya gitu. Itu oke sih. Aku bikin video bukan tujuannya untuk anu kok, bukan cari duit dari YouTube ya. Karena nggak mungkin cari duit dari YouTube. Karena selain subscriber dari 1000, harus 4000 jam view.
Jadi satu hari harus ada 130 jam orang untuk melihat. Ketika dibagi 24, jadi di saat yang bersamaan harus minimal ada 5 viewer setiap saat. Supaya dapat duit. Jadi YouTuber tuh susah loh. Ada yang mau jadi YouTuber di sini? Kevin Chandra kok. Kevin Chandra kok. Sudah banyak konten dia kok. Kontennya apa? Soal apa? Mana Kevin? Kaci-kaci. Weh, keren ya. Soal pelajaran keren lah. Coba search tuh. Ya, cocok. Mana ya? Pizza. Ya. Mana Kevin? Konten bikin konten soal apa? Pelajaran apa? Oh, maksudnya jadi kelas lagi kelas kamu record terus di-share di YouTube gitu. Oh. Bohong kok, dia suka mabar kok. ML kok. Pizza. Iya ya, nanti jadi pizza ya. Tapi kalau bisa jadi YouTube enak juga loh. Ya kan? Ferry ko, artis TikTok ko, Ferry ko. TikTok Madura. Genrenya jamet ko katanya ko, jamet Madura ko. Oke, kita lanjut. Oh ya, aku belum sempat print screen ya. Kalau Zoom disuruh print screen. Berapa kali aku kena tegur karena tidak pernah Zoom. Menurut kalian gimana? Zoom ini Kalau aku ngerasa sih lebih efisien kalian itu minggu-minggu terakhir, ya kan? Kalian sudah belajar dan ada yang mau ditanyain. Kalau nggak ada yang mau tanyain, ya Zoom ya gitu aja lah, ya kan? Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi kita sudah belajar soal closed loop secara keseluruhan ya. Kita nurunin rumusnya satu persatu dari proses terus nyambung pergi ke measuring element, dari measuring element pergi ke controller, dari controller terus pergi ke final control element, terus balik lagi ke proses ya. Terus seperti gitu loopnya, terus kemudian diturunkan satu-satu ke dunia S gitu ya dengan transformasi Laplace, terus kemudian dari Laplace kita bikin loop diagram gitu ya. Nah, oke. Share screen-nya belum kok. Oh iya. Ada lagunya ini, kalian denger ya? Kalau tak setel ini ada lagu, kalian denger ya? Denger kok. Oke. Ya, jadi sekarang kita belajar soal macam-macam controller. Nah, yang pertama ini adalah proportional controller. Ini ya, ini adalah rumus proportional controller. Ini rumus proportional controller.
seperti yang tadi sudah dibahas. So, gampang ya, kita ini ya di dunia P seperti ini, terus kemudian nanti di formasi Laplace, kemudian jadi seperti ini ya. P per E sama dengan KC. Gua nanya dong, gua. Yes. P itu tekanan apa ya, Pak? Maksudnya signal tuh tekanan gitu. Jadi gini, controller ini kan kebanyakan itu dilakukan untuk membuka atau menutup, ya kan? Ya, membuka atau menutup. Jadi seperti tadi pakai steam, buka tutup, gitu ya. Atau pakai misalnya kita pakai suatu konsentrasi, ya nanti buka tutup keran dari zat yang murni, gitu ya. Atau dari campurannya, gitu ya. Nah, valve itu cara kerjanya adalah dengan tekanan, ya kan? Tekanan. Sehingga makanya dia kebanyakan. Jadi bukan semua ya, tetapi kebanyakan dengan tekanan. Sehingga dia dilambangkan P. Sehingga dia dilambangkan P. Tetapi tidak selalu P. Nanti kita ada kayak misalnya suhu. Suhu ya, measuring element. Apakah itu selalu suhu? Enggak, tergantung yang diukur apa, ya kan? Tergantung yang diukur apa. Notasi bisa dirubah-rubah, tetapi yang penting kalian harus perhatikan dimensinya. Kalau kalian perhatikan ya, di setiap perkalian itu dimensinya selalu nyambung. Jadi kayak blok diagram tadi ya. Ini tambah ini. Kalau ditambah, berarti dimensi harus sama dong. A tambah B, berarti dimensi A dan dimensi B harus sama. Bukan satuan harus sama ya. Dimensi A dan dimensi B harus sama. Ya kan? Ya, dimensi sama, satuan belum tentu sama ya. Terus kemudian, kalau dikali, ya otomatis dimensinya juga dikali dong. Yang atas dan bawah bisa dicoret, kan gitu ya. Itu harus sama. Jadi kalau misalnya tadi, oh ini sama dengan T. Ya, T aksen sama dengan ini per ini kali TM. Oh ini berarti harusnya dimensinya harus suhu dong. Pasti suhu. Jadi dimensinya pasti nyambung. Ya. Walaupun di dunia S. Ya, kok. Terus mau nanya, ini sama Q per epsilon yang tadi itu sama gak kan? Kode-kode KC. Notasinya. Ya. Controller. Nah, controller. Di sini kita belajar controller ada proporsional, ada integral, ada apa. Ini adalah sistem kerja controller. Sistem kerja controller. Tetapi jenisnya controller itu tadi ada pressure, ada temperatur, ya ada level controller gitu ya. Nah, jadi KC itu pokoknya controller gitu aja. Nanti kalau misalnya kayak kan kita KC ini, dia controller ini ngatur valve. Nanti valve punya sendiri. Alat tiap alat tuh punya sensitivity sendiri kan? Tiap alat punya sensitivity sendiri. Jadi nanti di keran pun, di valve ya, itu juga punya sensitivity sendiri. Nah, nanti cara ngitungnya juga bisa diturunkan. Gitu. Yang sebelumnya, di bab sebelumnya, yang tadi video sebelumnya, final control element dan control element dianggap jadi satu. Ya. Dianggap sebagai controller gitu aja. Sama, ya, sekarang ini kita bahas controllernya saja. Nanti setelah ini, kita bahas setelah terpisah. Setelah kita bahas controllernya saja, nah controller ini, pressure-nya ini ngefek, jadi karena dia ngambil error. Oh, karena error begini, maka tekanan harus sekian. Nah, tekanan ini disalurkan kemana? Ke final control element. Final control element itu apa? Valve. Nah, valve sendiri punya sensitivity sendiri. KV. K valve. KV. Ya, jadi P itu tidak selalu pressure, tetapi kebanyakan pressure. Misal tadi ternyata bukan steam, ternyata dia pakai arus. Arusnya jadi diperbesar atau diperkecil. Nah, mungkin pembacaannya bukan pressure. Tetapi notasinya kalau P tetap P boleh nggak? Boleh, no problem. Yang diperhatikan harus adalah dimensi. Ya, bukan notasinya ya. Satuannya apa? Nah, satunya ini, oke.
nyambung nggak di dalam bloknya kamu itu. Jadi kalau plus atau minus, nah itu dimensi harus sama dong. E sama dengan TR min TM. Berarti dimensinya E adalah suhu. Ya kan? Iya kok. Nah, itu ya. E adalah TR min TM. Nah, sekarang kalau misalnya kita ngukur bukan suhu, kita ngukurnya adalah konsentrasi. Misalnya E sama dengan CR, ya kan? Suhu, konsentrasi reference. Min CM, suhu, konsentrasi yang diukur gitu ya. Berarti dimensinya E ngikutin konsentrasi dong. Ya, dimensinya adalah yes. Oke, boleh. Enggak apa-apa. Berarti dimensi yang ngikutin konsentrasi, ya, dimensinya adalah massa per volume, ya kan? Massa itu bisa kilogram, bisa mol, bisa apapun, tetap dimensinya sama, ya. Jadi yang perlu paling penting diperhatikan adalah dimensi. Jadi kalian tahu blok kalian nih, kalian cek betul atau enggak, itu lihat dimensinya, ya. Ini yang barusan saya buat, ada yang tadi ada yang tanya juga untuk yang minggu ke-11, nah, itu kelihatan. Karena yang paling ruwet itu sudah kelihatan di minggu ke-11, yaitu blok diagram dari reaktor kimia. Ya, kita bahas blok diagram dari reaktor kimia. Itu yang sudah yang paling ruwet yang kita pelajari. Yang lainnya cuma kontrol tekanan, kontrol itu gampang, ya kan? Nah, cuman mungkin modifikasi dari soal adalah, kalau yang kita bahas sekarang closed loop system itu adalah soalnya itu prosesnya simpel, hanya satu tangki, ya hanya tekanan, ya mana. Kalau ujian mungkin kita gabung antara proses yang seri misalnya dengan tapi ada closed loopnya. Nah, closed loopnya di tangki ke satu atau kedua atau ketiga, atau nyambung tangki kedua dan tangki ketiga saja, atau tangki ke satu, kedua, ketiga, kita kasih close loop semua, kita kontrol semua. Nah, problemnya cuma di situ nanti. Jadi tinggal gabungin antara rangkaian series ini. Jadi misal kita punya rasio kontrol. Nah, rasio kontrol dari tangki satu ke tangki dua dan tangki satu ke tangki tiga. Kita kasih rasio kontrol berapa banding berapa gitu. Nah, itu problem, ya kan? Itu nantilah kita yang simpel-simpel dulu, ya. Simpel-simpel dulu. Oke, yang sekarang ini kita bahas adalah jenis-jenis controller. Jenis-jenis controller. Oke, ini pneumatic controller. Proportional controller. Ya, ini ya. Pneumatic controller. Dia punya range 60 sampai 100. Ya. Valve diatur sehingga bukaan 3 PSI sampai 15 PSI. Ketika temperatur berubah dari 71 ke 75. Oke. Jadi kalian bayanginnya gimana? Bayanginnya gimana? Bayanginnya gimana? Jadi controller ini bisa mengatur suhu dari suhu 60 Fahrenheit sampai 100 Fahrenheit. Tetapi sistemnya berubah dari 71 sampai 75. Ya. Sistemnya berubah dari 71 sampai 75, ya kan? Berarti proportional band, ya. Proportional band ini istilah baru ya. Proportional band ini adalah kemampuan membacanya dia dibandingkan kemampuan alatnya. Jadi kemampuan dia baca sistem dibandingkan dengan kemampuan alatnya. Nah, di sini hanya terpakai 10%. Dia hanya disuruh membaca range 4 derajat sehingga, tapi padahal kemampuannya dia 40 derajat. Ya kan, di range itu.
Jadi proportional band itu adalah kemampuannya dia untuk membaca sistem itu dipakai hanya 10%. Nah, sedangkan sensitivity-nya, nah ini yang tadi kita hitung, sensitivity-nya yang kita hitung. Yang kita hitung tadi adalah delta P per delta E, ya kan? Dari rumus P sama dengan KC kali E plus PS, ya kan? Didapatkan bahwa KC itu adalah perubahan P per perubahan E. Ya. Karena nggak dikasih tahu apa-apa, dianggap linear. Dianggap linear, kan? Jadi, dia 15 PSI sampai 3 PSI, ya kan? Deltanya 75 Fahrenheit sampai 71 Fahrenheit. Jadi, totalnya KC-nya adalah 3 PSI per derajat Fahrenheit. Ada yang mau tanyain? Tadi ada yang mau tanya? Ada yang mau tanyain? Belum, Bu. Oke. Okay. Jadi ini bisa dilogika ya. Ini bisa dilogika ya. Ketika tekanan rendah, dia terbuka, suhunya kan rendah, ya kan? Dia terbuka untuk menaikkan suhu, ya kan? Kalau steamnya, valve-nya dibuka untuk naikin suhu dong, ya. Ketika tekanan tinggi, dia ditutup, tertutup untuk menurunkan suhu, ya. Jadi suhu 75-nya sudah ketinggian, ya kan? Dia harus sistem diantar di range 71 sampai 75, ya. Seko. Ya. Kalau tekanannya rendah berarti suhunya rendah. Ya, ketika sistem itu dibaca suhunya rendah. Dia kan baca suhu dulu tuh. Ya. Dia kan baca suhu dulu ya. Oh, suhunya terlalu rendah. Berarti dia butuh steam dong. Nah, sehingga kontrolnya tekanannya dikurangin sampai 3 PSI terbuka dia. Supaya suhunya naik, kan suhunya kerendahan. Jelas? Belum paham sih. Waktu suhunya 75. Jadi misalnya dia baca, oh ini suhunya 75 nih, ketinggian, kan? Sistem harus range 71 sampai 75, dijaga 71 sampai 75 kan? Oh, berarti 71 itu suhu yang diinginkan. Yang diinginkan suhunya sistem di range 71 sampai 75. Ya kan? Ketika dia 75 sudah ketinggian nih, berarti mesti tutup dong sistemnya. Oh, tekanannya dibesarin, ya kan? Supaya tutup. Ini kan bukaan 3 PSI ini terbuka, fully open. 15 PSI fully close. Ya, ya, paham. Oke, jelas ya. Nah, sekarang ini dikasih pemisalan. Kalau misalnya proportional band, jadi yang di atas ya, jadi 10%, jadi 75%. Jadi range suhunya, ya kan, alatnya kan 40 Fahrenheit, ini kan nggak mungkin diubah, ya kan? Tetapi sistemnya diperbolehkan, range suhunya nggak 4 Fahrenheit, range suhunya dibolehkan sampai 30 Fahrenheit, ya? Karena dibolehkan sampai 30 Fahrenheit, otomatis sensitivitasnya berkurang, ya kan? Nggak perlu terlalu sensitif dia, ong range suhunya yang diperbolehkan gede. Bisa dilogika? Kok ini sensitivitas ini dari satu alat udah pakem segitu atau tergantung? Iya, satu alat segitu. Ya. Jadi kamu kalau kamu termokapel di lab, kan ada sensitivitasnya. Beli alat tuh, pernah buka kamus alat dari yang jual alat chemical. Pernah? Di lab pasti ada toh. Macam-macam termokapel, macam-macam apa namanya? Alat untuk ngukur konsentrasi itu apa lupa tuh. Itu semua ada konsentrasinya. Semakin sensitivity-nya rendah, ya kan? Ya dia semakin murah. Semakin tinggi sensitivity, semakin mahal.
tapi sistemnya jadi semakin pas. Ya kan? Ingat ya, gen ini adalah semuanya di sistem. 40 ya, range alat ini hanya di alat saja. Ketika alatnya diganti, sistemnya tetap dong. Ya, sistemnya tetap. Ini semua adalah sistem. Ya, sistemnya diinginkan gimana? Ketika diinginkan ini 75%. Jadi kan range-nya enggak 71 sampai 75 ya. Mungkin range-nya boleh 65 sampai 95 misalnya. Ya santai aja alatnya kerja ya kan. Enggak perlu terlalu sensitif, maka sensitivitasnya turun. Oke. Aku rasa itu dulu sampai di sini controller ini. Nanti minggu depan kita lanjut jenis controller yang lain tetapi dengan prinsip yang sama. Prinsip ini prinsip yang sama ya. Jadi ini prinsip kalau ada soal ya ini prinsipnya ya. Kita enggak sekarang ini sih aku lebih prefer mengajarkan hal yang umum. Jadi kayak misalnya ini ya. Negatif ini ya, negatif feedback. Ini umum. Jadi tidak mengajarkan yang tidak umum. Tidak umum juga ada, tapi kita nggak perlu lah belajar yang nggak umum karena nanti bikin apa ya maksudnya ya logikanya tinggal balik tapi jadinya kita nggak mempunyai dasar yang paten dulu gitu. Kita punya dasar yang umum dulu, setelah itu kalau kita menghadapi kondisi proses yang diharuskan untuk terbalik, nah baru kita mikir yang lebih jauh gitu ya. Tapi yang saya ajarkan ini di sini adalah konsep umumnya dia. Ya, kalau di kalian baca Kohanori ini ada dia ngajarkan yang konsep yang nggak umum, positive feedback dia ngajarin. Tapi ini yang umum seperti ini. Oke, teman-teman. Kalau ada pertanyaan tanya aja. Habis sekarang habis ini kalian mau tanya pun juga enggak masalah. Oke? Okay? Sampai sini dulu ya, teman-teman ya. Thank you ya. Thank you. Thank you. Thank you.